Hai, balik lagi di channel Gani November. Wah, hujan pula ini ya. Hari ini kita mau nyari lagi yang jualan-jualan lagi ya, kita cari yang kemarin jualan keripik di sini nih. Ini jualan keripik. Ada yang jual nasi gurih juga di situ. Biasa nasi gurih yang 5.000 itu ya. Enak juga tuh. Udah dibukain semua nih ya, kon-konnya atau pembatas jalannya. Aduh, udah sarapan pula aku pengen nyobain kari kambing itu. Kari kambing khas Aceh itu biasa enak kali. Cuma itu memang udah lama tuh di sewa tengah hari ini. Udah lama dia. Saya cari lagi jualan-jualan yang gerobakan. Mungkin nggak punya lapak ya. Jadi main sorong-sorong gitu aja. Ada nampakku tadi jual rambutan ya. Kayaknya nggak ada yang beli tuh. Kita beli dulu rambutan ibu tuh. Wah, susah kali beloknya di sini. Tabrak pula aku nanti. Mana ini? Nah, sini aja kita belokkan. Serap. Aduh. Rambutan. Oh, kecil-kecil. Berapa, Kak? 15 aja bang, gandeng. Segandeng ini ya? Iya. Oh. Oh, dari pagi jualnya? Ya, dari pagi aku jelas. Oh, ini agak besar bawah nih. Sama aja ya? Sama aja. Ampun, ya berapa? Satu aja. Ganteng aja? Iya. Mana? Itu yang bawah aja, Kak. Nah. Sampai jam berapa jualannya? Ya, aku sama nggak habis. Ini rambutan mana ini? Rambutan kelamin 5. Oh, kelamin 5. Berapa? 15? Mal kali, kurang lah. Ini kan harga turun yang mau jual. Kurang 20 aja ya? 20 ribu aja ya? Tadi 15 kan? Ya. 20 ribu aja. Mal kali kakak jualnya? Bingung kakak ini? Berarti dari pagi udah buka ya? Iya. Oke, makasih Kak. Mari kita lanjut lagi ya. Kita beli makanan yang lain. Waduh, ini minuman, jangan nanti aja. Dawet. Satu. Satunya berapa? 5.000. 15.000. Beli dua lah. Es Dawet Ayu. Dari jam berapa keluar, Bang? Jam 10, Pak. 10 pagi? Iya. Biasa sampai jam berapa jualan? Jam 6, Pak. Jam 6. Berarti didorong terus lah ya? Iya, keliling. Dari mana? Dari tukinya nih, jalan punggu ini. Hah? Jalan punggu tukinya. Oh, sampai mana Abang dorong nih? Jadi sampai apa? Di sana Tasbi. Sampai Tasbi. Lumayan juga tuh. Kayak mana pas PPKM nih? Sepi lah ya? Kali. Kemangka nggak jalan ya? Pilih mau masuk gang. Harus masuk gang lah ya? Dia mendung aja. Iya. Sabar-sabar lah ya. Berapa tadi? 10. 10? Mal kali, kurang lah. 20 ya? Mal kali 10, 20 lah ya? Laris, Pak. Duh. Nak serempet aku sama Valentino Rossi. Udah ini dia. Pensiun dia motor GP, balik dia ke Medan. Main balap tidur. Itu kalau malam ditomong dia tuh. Ini yang tadi tuh. Ini rata-rata udah dibuka ya. Apa namanya? Apa PPKM ini, tapi di sini masih ditutup nih. Masih ada tenda ya untuk PPKM. Tuh, aduh nggak nampak pula. Nanti ya aku videokan. Tuh, ha. Masih ada poskonya. Waduh, ini kok di berhentikan. Jadi lewat sini diberhentikan ya? Diberhentikan lewat sini, boy. Nggak boleh masuk. Masih di stop. Masih PPKM orang ini. Aduh.
Wih, durian. Durian mana nih? Gak habis-habis durian di Medan nih. Entah dari mana-mana aja orang nih petiin. Oh, mak kuat kali wak nih. Lewat bang, lewat. Ampun bang. Bawa rudal dari Korea Utara bang ini. Takut aku ah. Sempat ditembakkannya rudalnya itu apa enggak kecampak awak sampai tembung sana ya kan. Aduh. Aktivitas pasar masih sudah berjalan normal ya. Sebenarnya dari kemarin PPKM udah normal. Iyalah, pasar kayak mana mau ditutup, enggak makan lah kita ya kan. Oh, mak plat merah ini. Luan bang, ampun. Segan kali wak. Pentol mercon. Wih, rame nih. Boleh juga kita coba nih. RX King bawa Apollo. Mainan bayi. Oh iya, pasien COVID nih. Pakai APD tuh. Di hotel? Hotel itu? Hotel. Oh iya? Wih, gawat kali. Jemput ambulan ya? Di hotel ya? Hah? Di hotel ya? Iya. Oh, berarti dia isolasi tuh. Terus ketahuan? Bukan, dia isolasi mandiri. Terus? Mungkin udah gak sanggup lagi, tak sesak dia. Minta jemput. Tapi kok diterima sama orang hotel ya? Ya, orang hotelnya mungkin gak tahu. Kan bisa aja dia nggak demam. Kalau nggak demam kan nggak terdeteksi ini. Kecuali demam, kalau demam mana bisa orang hotel terima. Saya pikir tadi rumah sakit, rupanya hotel. Oke lah, itu aja vlog kita hari ini ya. Makasih buat kalian yang udah nonton ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Slow kalian di boncengan.